Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channelnya ini 0814 USA, orang Sunda asli. Kali ini saya mau nyoba ini bro, nih pasang bubu payung. Ini sekitar jam 7 malam. Mau saya taruh semalaman sampai pagi. Oke, semoga aja hasilnya memuaskan. Kita coba aja, ini umpannya pakai pelet campur terasi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang kita taruh di sebelah sana. Ini saya ditemenin Abah Godeg buat nyorotin lampu. Hanya gelap. Ini bubunya. Saya mau taruh di sekitaran sini, dekat-dekat rumput. Oke, kita taruh dulu di sini satu. Ih, becek bro. Baik. Oke, kita taruh di sini satu, teman-teman. Nah, satu lagi kita sebelah sana. Salinya kita ikat. Oke, kita taruh satu lagi di sebelah sana. Ini lumayan dalam bro. Lagi kita taruh sini. Sip, mantap. Oke. Nanti kita ambil besok pagi, teman-teman, sekitar jam 6 atau setengah 6. Kubur ada orang lain yang ngambil. Oke, saksikan terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat pagi teman-teman. Ini saya udah sampai di spot yang tadi malam saya pasang bubu payung tuh di pojokan sana ya. Di sebelah sana saya pasang. Ini sekitar jam setengah 6 saya mau ambil bubunya. Semoga aja bubunya nggak hilang diambil orang. Oke. Okay. Kita siap-siap dulu pasang kameranya. Semoga aja hasilnya juga memuaskan. Oke, okay, sekarang kita menuju ke tempat naruh bubunya. Semoga aja hasilnya banyak. Ini pertama kali saya pasang bubu ditaruh semalaman. Apa hasilnya banyak atau sama aja kayak pasang kalau siang hari. Ini kita ngambil dulu air di sini biar agak bersih buat tempat ikannya. Lagi. Nah. Tapi saya lupa nih semalam tuh naruhnya di mana aja. Oh, ini satu. Udah ketemu satu. Airnya naik lagi, bro. Semalaman hujan. Nah, coba angkat ya. Semoga aja hasilnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bakal ada hasilnya? Atau sama aja kayak siang. Bismillah. Ih. Wow. Wow. Lihat isinya, bro. Ikan betutu banyak. Ada ikan seluang juga, ada udang, ada banyak keong. Ini mantap ini isinya. Ikan betutunya gede-gede. Asik nih, kita masukin dulu. Oke. Satu. Dua. Ini ada yang kecil betutunya.
3. Lima ya, dan tentunya 5 dapat ikan seluangnya 1, keongnya banyak, udangnya juga banyak. Oke, sekarang kita masukin dulu udangnya. Ini udangnya banyak teman-teman. Ini udangnya mau pakai saya umpan. Udangnya juga banyak. Ya, sekarang kita cari yang satu lagi teman-teman. Saya lupa yang sebelah mana satu lagi. Ini airnya naik. Satu lagi sebelah mana ya? Oh itu udah kelihatan. Oke. Kita coba lihat yang satu lagi. Semoga aja hasilnya lebih banyak. Oke. Ini satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jebol bro, bubunya sampai jebol. Ini hasilnya, bubunya sampai jebol. Ikan betutu, udang sama seluang. Banyak. Oke, hasilnya lumayan banget. Alhamdulillah. Oke, ini kita masukin dulu. Ini bubunya sampai jebol. Betutunya gede. Sama yang kecil 1. Sayang banget bubunya jebol bro. Jebol ya bah. Apa bosok mah tuh. Geledainya udangnya. Tuh gua bosok mah. Oh di geledai kita bosok. Parahnya kali ini tinggal nasi. Ketik. Cuma usap bah. Narek usap sekali ya. Ya heeh tuh. Har sudah semua sekali. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe juga channel baru saya, namanya Ikan Predator Bandung. Isi kontennya nanti saya mau bikin konten tentang cara pelihara ikan-ikan predator kayak hampala, ikan toman, ikan gabus, dan ikan-ikan lainnya. Nah, untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi, dan untuk video pertamanya saya mau nyoba kasih makan ikan toman pakai ikan betutu kecil. Oke. Okay? Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel ini. Dan ini hasilnya bubu payung saya semalam. Lihat ikan betutu semua banyaknya. Ada yang gede. Udang banyak sama ikan seluang. Alhamdulillah, nanti saya mau nyoba lagi di spot lain pasang bubu malam juga. Mungkin di sini spotnya terlalu kurang bagus, mungkin di spot lain bisa hasilnya lebih banyak dari ini. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.